sengeri-ngerinya ya, gue kasih tahu itu adalah perasaan yang gue rasakan waktu gue memainkan line up tertinggi ya, line up tertinggi dari sektor Solo 2 selain daripada USA Custom Shop ya. Jadi kalau lu lihat di websitenya sektor, sektor yang gue mainkan ini adalah sektor Solo 2 Supreme. Supreme ya, itu adalah kasta tertinggi dari Solo 2. Kan Solo 2 itu ada macam-macam, ada Solo 2 B yang pakai Bixby, ada Solo 2 Custom ya, Solo 2 Custom yang warna natural yang flame top, ada juga Solo 2 Hellraiser, Hellraiser Solo 2 yang pakai EMG ya kan, yang warna Black Cherry Burst pakai EMG pickup, ada juga Hellraiser Solo 2 pasif yang pickupnya pakai sektor USA, gue lupa kalau nggak salah apa San Andreas atau apa tuh ya, tapi pasif pickupnya atau Mac 6. Tapi dari semua itu ada satu line up terbaru, line up terbaru yang baru keluar di 2023 ini, dan itu adalah sektor Solo 2 Supreme. Supreme itu sudah melambangkan kasta tertinggi dari Solo 2. Ya, buat lu yang nggak tahu apa itu yang dimaksud dengan sektor Solo 2, gue kasih tahu Solo 2 itu adalah jenis body sektor seperti ini, ya. Ini single cut, agak tipis ya. Ini tidak full thickness seperti Les Paul. Lu kalau perhatiin Les Paul jauh lebih tebal. Ini tipis, ya. Mungkin feeling gue satu ukuran ketebalannya itu dengan bentuk body ESP ataupun LTD Eclipse, ya. Karena dia tipis. Jadi bukan full thickness ya, tipis nih. Gue lupa nih. Ya pasti bukan 45 mili deh, lebih tipis nih. Terus bodinya di tipe ini dia pakai mahogany dengan 3 piece mahogany neck. Jadi mahogany body, tapi necknya ini mahogany juga, tapi 3 piece dan satin. Lo lihat ya. Jadi ini glossy, satin, glossy lagi. Kenapa? Supaya mewah tetap dapat, elegan tetap dapat, tapi tidak membuat tangan lengket, ya. Jadi satin di sini doang. Ngeri kan? Inilah. Sebenarnya ini fitur standar. Semua Solo 2, Solo 2 Custom juga begini. Solo 2 Hellraiser pun begini. Tapi ini Solo 2 Supreme. Lu lihat, yang membedakan lagi adalah selain dia pakai three piece ya. Jadi bukan one piece nih. Necknya three piece. Terus locking tuner di sini. Longer tuner, made in, bukan Indonesia, tapi made in Korea. Kenapa made in Korea? Gua rasa berarti belum bisa dibuat di Indonesia. Makanya dia masih bikin di Korea untuk tipe ini. Ya, ini ada contour back di sini. Terus, seperti biasa, setelan sektor Solo 2, ya, itu dua volume satu tone. Ya, di sini push-pull, coil split. Ada tag-nya kan, di tone. Jadi ini volume A, volume pickup neck, volume pickup bridge, ini tone dengan coil split. Ini 3-way selector ya. 3-way selector. Terus dia pakai fretboard-nya. Seingat gua, lu cek lagi di naviriguitar.com. Kalau gua nggak salah itu ebony ya. Ini ebony bukan rosewood. Ini ebony. Terus dia pakai inlay, ini abalone. Inlay-nya itu bentuknya stripe inlay. Lu lihat. Jadi kayak huruf Z gitu ya. Stripe inlay. 22 jumbo stainless steel fret. Makanya suaranya kecerak-kecerik. Kenapa? Ya karena kan pakai stainless steel, gimana nggak kecerak-kecerik ya? Otomatis sudah ciri khasnya. Mau solo king, mau sektor,
gitar apapun kalau fretnya stainless pasti bunyinya kecak-kecrik. Itu udah ciri khasnya seperti itu. Lanjut. Dia pakai binding ya. Bindingnya di sini cream binding tapi triply. Jadi ini seperti binding Les Paul Custom ya, triply. 1 2 3 ya kan? Seperti binding Les Paul Custom, double bone. Jadi artinya depan dan belakang sama-sama di binding, tapi di belakang di bindingnya itu di sini enggak kena. Nah, lu bingung kan? Lu jangan bilang, "Wah, ini cacat ya?" Bukan, lu pahamin dulu. Namanya binding itu tidak bisa kalau kena belly cut. Ya, gua ulang nih. Binding itu tidak bisa kalau kena belly cut. Jadi, dia mau tetap ada binding supaya tetap mewah, tapi karena ini di belly cut, maka dihilangkan bindingnya di sini. Di posisi belly cut-nya. Ya, jadi ini nyambung lagi di sini. Di belly cut hilang, gitu kan? Bukan cacat, emang begitu desainnya. Ya. Menurut gua keren sih. Maksud gua biasanya kalau seperti ini, biasanya produsen gitar atau manufacturer tuh memilih untuk tidak pakai binding aja. Jadi bindingnya top aja, bottomnya nggak usah. Kenapa? Karena di sini mau ada belly cut. Tapi di sektor dia tetap pakai binding. Di sini dia hilangin, ya kan? Sehingga kesan mewahnya nggak hilang. Karena binding itu kan double bone body seperti ini kan membuat gitar tuh kelihatan mewah. Ya. Lanjut lagi untuk tailpiece-nya dia pakai bahasa-bahasa dia lah. Gue lupa. Intinya sebenarnya ini seperti tailpiece-nya Les Paul lah ya, tapi dia pakai bahasa dia Tom apa gitu, sektor Tom apa, lu lihat lah di naviriguitar.com ya. Ini sama aja lah ya, menurut gua ini barang yang sama, hanya dinamain beda-beda aja untuk menghindari trademark ya, atau menghindari klaim dari pihak sebelah gitu ya. Nah, highlight terakhir di gitar ini yang paling penting ya, menurut gua itu yang membuat suaranya itu gila-gilaan. Bukan cuman bodinya, bukan cuman hardware-nya, tapi pickup-nya. Pickup-nya Lundgren pickup Black Heaven. Lu lihat, Lundgren pickup Black Heaven. Ya, ini pickup ganasnya bukan main, ya. Bukan cuman ganas, bukan cuman brutal, bukan cuman liar, tapi sustain panjang, clarity sangat jelas, string per string, note per note. Kita cek di posisi clean ya. Sekali lagi ya, biar lu makin jelas. Gua adalah salah satu orang penggemar Lundgren pickup dan cuma orang-orang tertentu yang tahu Lundgren pickup ya, tidak coil split, full humbucker. Coil split. Middle ya, dua-duanya ya. Lihat nggak, yang dibilang orang dengan pick up atau pick up gitar itu bernyanyi itu kayak begitu. Lu denger, ada kayak feedback tipis di belakang tuh, bunyi nging. Itu yang dicari orang. Kenapa? Itu karena resonansi pertemuan antara body gitar dengan pick up. Ini pick up-nya benar-benar ngeri ya, Lundgren pick up. Ini susah nih, lu kalau beli sendiri Lundgren pick up, lu Google aja, lu cari berapa harganya Lundgren pick up, gila. Makanya gue bilang gitar ini, sektor Solo 2 Supreme itu, kalau lu sekali beli gitar ini dan lu paham spek daripada gitar ini, lu gak akan berani bilang gitar ini gitar mahal. Ya, kita cek di bridge ya. Coil split. Ngeri kan? Kalau sound clean dari gitarnya itu udah enak, lu gak usah tanya lagi kalau soundnya di drive lu enak atau enggak. Ya sudah pasti enak lah. Itu udah hukumnya begitu, ya kan?
Mosh Pit. Ini gitar ngerinya bukan main nih. Bukan cuma ngeri gitarnya doang ya. Bukan ngeri gitarnya, ngeri pickupnya, ngerisnya bukan. Ya harganya juga mungkin bagi sebagian orang, terutama kalau yang biasa beli Skosko 2 jutaan ngeri, ya kan? Tapi bagi yang punya budget segini, nih gambaran gua ya. Lu pikir gua bisa beli Honda CR-V ya dengan harga Honda Mobilio. Nah, itu yang lu pikir. Ya, kalau gua bisa beli Honda CR-V, bisa mendapatkan Honda CR-V padahal gua membayar Honda Mobilio. Gitu, cara berpikirnya begitu. Bukan berarti gini ya. Gua pengen dapetin Honda CR-V, tapi duit gua cuma cukup buat beli Mio bekas 5 juta tahun 2005. Bukan, itu ogi, ya kan? Itu jangan diikutin ya. Nah, jadi artinya kita mesti logis dan realistis. Wah, gue bisa dapetin CR-V nih, padahal cuma bayar Mobilio. Angkut, sikat. Ya kan? Kalau gue cuma bisa beli Mio bekas 5 juta, gak usah ngeliat-ngeliat CR-V. Gitu kan? Itu realistis. Tapi kan boleh dong nonton-nonton apa di YouTube-YouTube CR-V, bangkunya, joknya kayak apa. Nonton-nonton aja, gitu kan? Atau naik punya teman aja, ya kan? Itu pun kalau dikasih naik ya. Nah, tapi kurang lebih itulah gambaran dari Sektor Solo 2 Supreme ya. Ada 3 warna yang gua pegang ini, warnanya Black Cherry Burst. Ada 2 warna lagi, yaitu warna Blue Burst sama warna Cat Eye Burst, itu kayak warna Sunburst ya. Total 3 warna, semuanya ada, lu cek semua di naviriguitar.com.